Saya tidak berharap banyak suami saya membela anak saya, jadi saya akan bela anak saya mati-matian. Saya salut sama anak saya, anak hebat, anak saya pikir dia pejuang ya, pejuang membela hatinya, membela ibunya, membela keluarganya dari perempuan semacam itu. Aktris Jennifer Dunn tersandung kasus dugaan perselingkuhan dengan Faisal Haris, pengusaha kaya. Padahal sebelumnya, Jennifer Dunn pernah dua kali digosipkan dekat dengan dua pria beristri, yaitu pengacara kondang Sunan Kalijaga dan Tubagus Chaendri Wardana alias Wawan. Sempat dilabrak oleh Syafa, putri ketiga dari Faisal Haris, aktris yang pernah dua kali tersandung kasus narkoba ini mengaku hanya sebatas bersahabat dengan Faisal Haris. Ya, semoga saja benar ya guys, cuman bersahabat. Positive thinking aja deh.